Usul kerajaan untuk Mohamad Ariff M. Yusof mengosongkan jawatan sebagai Speaker Dewan Rakyat diluluskan Dewan Rakyat hari ini. Usul itu diluluskan melalui undi belah bahagian yang menyaksikan 111 ahli parlimen bersetuju, manakala 109 lagi tidak bersetuju dengan usul berkenaan. Mengumumkan keputusan undi berkenaan, Timbalan Speaker Mohamad Rashid Hasnon juga berkata, seorang ahli parlimen tidak hadir. Usul itu dicadangkan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin atas alasan terdapat pencalonan lain bagi jawatan speaker. Perdana Menteri mengusulkan bekas pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Azhar Azizan Harun dipilih menjadi speaker mengikut peraturan mesyuarat 4-1 peraturan-peraturan majlis mesyuarat Dewan Rakyat. Terdahulu Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Taqiyuddin Hassan ketika menggulung perbahasan usul itu menjelaskan, pertukaran jawatan-jawatan utama termasuk speaker Dewan Rakyat dalam negara lazimnya berlaku apabila kerajaan baru mengambil alih tampuk pemerintahan. Menurutnya, Perdana Menteri telah memberi notis untuk pencalonan nama baru bagi jawatan speaker Dewan Rakyat pada 29 Jun lalu dan perkara itu telah diterima dan dimasukkan sebagai satu usul yang perlu dibahaskan. Menjawab persoalan yang dibangkitkan pembangkang mengenai sama ada perlu ada kekosongan untuk melantik speaker baru, Taqiyuddin berkata perkara 57-2(C)Perlembagaan Persekutuan menyatakan speaker Dewan Rakyat hendaklah mengosongkan jawatannya jika pada bila-bila masa Dewan membuat ketetapan sedemikian. Sementara itu, ahli Parlimen Langkawi Dr. Mahathir Mohamad ketika membahaskan usul itu berpendapat, pemilihan seorang speaker mestilah seorang yang neutral dan tidak memihak kepada mana-mana pihak bagi memastikan sesuatu keputusan yang dibuat tidak mengikut telunjuk kerajaan.